Yo, oke teman-teman, balik lagi bersama Budi di sini. Kali ini kita akan membahas suatu video, yaitu kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengedit seperti Romeo Save Me tapi versi yang slow-nya ya, teman-teman, yang ada di TikTok itu. Nah, di sini kalian harus memakai aplikasi, yaitu aplikasi VN namanya. Kalian bisa download aja di Google Play Store ataupun dimanapun. Nah, di sini saya sudah ada project. Nanti kalian akan seperti ini jadinya. Nah, jadi akan seperti itu. Kita sesuaikan dengan beatnya ya, teman-teman. Nah, di sini kalian langsung aja pencet tanda plus, terus kalian new project. Nah, terus kalian pilih tuh foto sama videonya yang ingin kalian masukin. Nah, ini langsung aja saya ke projectnya. Setelah kalian masukin, nanti kalian akan seperti ini, akan panjang-panjang dulu ya. Nah, di sini saya pakai footage pertamanya itu sekitar 5,28 detik. Nah, ini saya slow motionnya kayak gini ya guys ya, slow motionnya kayak gini jadinya ya slow motion gitu. Kalian bisa turunin lagi biar slow mo gitu. Nah, ini pakainya 5,8 ya guys ya, kalian turunin aja kalau sekiranya cukup. Nah, 5,4 ya. 5,4. Ini 5,5-an lah ya. 5, kalian bisa pakai 5,8. Nah, di sini kalian bisa pakai 5,8 ya. Di footage pertama ini kalian pakai 5,8. Nah, beatnya itu kalian bisa menyesuaikan beatnya itu, kalian bisa ditandain ya dengan bendera ini, beat ini ya. Terus kalian tandai di sini satu misalnya. Nah, kalau kalian mau tahu beatnya, nah di sini kan ada kayak tanda-tanda itu. Nah, itu kalian tandain aja guys, dua. Nah, pas di beatnya itu tuh guys. Nah, di situnya kalian tanda-tandain aja, terus nanti kalian kasih fotonya guys ya. Tuh, di sini saya udah pas-pasin gitu beatnya ya guys ya. Kalian ini kasih foto aja ya, nanti kalian kasih foto, terus kalian kasih efek. Kalau di sini saya pakai efeknya itu seed drag 0,52 second. Di sini juga pakainya seed drag 0,60 ya, sekitar segitulah ya. 0, ini seharusnya 0,40 aja cukup ini guys. Yang footage yang kecil-kecil ini 0,40 aja cukup guys. Ini saya kepanjangan ini. 0,40 juga cukup guys. Nah, kalian sesuaikan beatnya aja ya guys ya. Untuk cara import lagunya kalian bisa ada tutorialnya, tinggal ditambahin aja. Terus musik, terus kalian kalau belum ada lagunya, kalian hapus. Kalian bisa tambahin di. Nah, di sini kalian pilih extract from video. Nanti kalian cari video TikToknya ya, guys ya. Nah, terus apa lagi ya? Ya udah, jadinya gitu, guys. Ini saya tambahin musiknya dulu. Mana tadi yang 5,8 ya, hapus ya. Ntar guys, ada yang kehapus ini guys.
Nah, kalian bisa nyesuaiin beatnya sendiri ya guys ya. Di sini kalian bisa atur-atur beatnya sendiri. Kalian bisa atur-atur beatnya sendiri di sini. Kalian cocok-cocokin aja pas beatnya gitu guys ya. Kalau udah semua, ya udah kalian. Oh ya, sekedar info ini ada 10 ya. Ini ada 10 foto. Habis yang footage pertama ini, setelah itu ada 10 foto, terus itu kalian bagi-bagi aja 0,40 second ya guys ya. Kalau kalian mau nyesuaiin beatnya juga nggak apa-apa, di sini kalian bisa sesuaiin beatnya nih guys ya. Tuh, nanti kalian bisa sesuaiin beatnya, nanti pasin aja fotonya ke beatnya itu biar lebih keren gitu guys ya. Kalau kalian mau nandai beatnya, kalian bisa tambahin lagi beatnya di sini. Pas-pasin aja lah. Pas det 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 itu kalian bisa tambahin aja ya guys ya. Kelebihan ini guys. Pokoknya di beat gini nih. Pokoknya gitulah ya guys ya. Jadinya akan seperti ini. Nah, segitu aja dulu tutorialnya. Abis ini kalian tinggal export aja, terus kalian pilih quality-nya, terus kalian export, pencet tanda checklist, udah deh. Terus kalian export deh. Nah, ini tuh udah preparing export ya guys ya, udah jadi. Kalian tinggal export aja, udah selesai. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye.